Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan UTV Channel. Sekarang saya ada di proyek jembatan Bandan Simo sebelah timur. Beginilah teman-teman suasana pekerjaan proyek jembatan Bandan Simo. Ternyata masih banjir ya teman-teman. Belum surut airnya karena tadi malam juga hujan. Dan gini pria-pria dalam mengatasi banjir yaitu membuka tanggul pakai piku ya, biar aliran airnya lancar menuju ke selatan, karena dan hanya pakai gorong-gorong mungkin mengalirnya ke selatan kurang lancar, jadi dibuat lebih besar untuk melancarkan mengalirnya air, jadi supaya pekerjaan proyek jembatan ini tidak terhambat ya teman-teman. Karena bulan-bulan ini sudah masuk ke musim hujan, jadi sering hujan kiriman air dari utara, menyebabkan di area proyek ini air selalu meluap ya kalau datang air dari utara. Jadi pihak proyek dalam mengatasi banjir itu membuka tanggul untuk melancarkan saluran air biar tidak mengganggu atau menghambat pekerjaan proyek jembatan Bandan Simo ini. Nah, sekarang kita melihat dari dekat ya proyek ini teman-teman. Ternyata peralon untuk jalannya air ke bawah sudah terpasang, dan pengecoran di atas pelengkung baja yang sudah rata sudah nyampe segini teman-teman. Jadi sudah ada kemajuan atau perubahan pekerjaan proyek jembatan Bandan Simo ini. Di sini pun airnya masih mengenang, padahal ini di sebelah timur. Walaupun sudah memasuki Sungai Progo, tapi ini agak tinggian ya. Tapi sebelah baratnya airnya mengenang juga. Jadi supaya tidak menghambat pekerjaan, ya proyek melancarkan mengalirnya air ke selatan. Jadi dilibatkan di salurannya ya, karena mengalirnya ke selatan dikasih gorong-gorong mungkin kurang lebar, dan hanya satu yang tidak ditutup ya, yaitu yang ada di tengah, biasanya untuk jalur perahu, jadi mengalirnya ke selatan kurang lancar. Terus dibuka pakai piku ya supaya lancar jalannya air ke selatan. Itu teman-teman informasinya di pagi hari ini. Pekerjaannya tidak seperti biasanya karena ya baru hujan semalam.
dan para pekerja proyek ini belum hadir semua. Ada yang sudah ya, yang sudah mulai kerja, dan tadi saya masih melihat ada yang baru datang. Karena sekarang pekerjaannya yaitu yang ada di pas tengah-tengah Sungai Progo ya. Persiapan pengecoran yang ada di atas melengkung baja. Karena yang sudah dicor sebelah timurnya dan yang di sebelah barat pas itu di tengah Sungai Progo ini masih dalam pekerjaan, dalam proses. Dan ini pekerjaannya alat berat beko mengeruk tanggul ya, untuk membuka jalannya air supaya lebih lancar dan tidak mengenang seandainya ada kiriman air datang lagi ke utara, dari utara jalannya air atau mengalirnya air bisa lancar. Ini teman-teman yang ada di tengah Sungai Progo airnya mengenang ya, apalagi kalau pas banjir besar waktu beberapa minggu yang lalu sampai jalan kendaraan budak pun terendam banjir. Semoga pekerjaan budak ini bisa lancar dan pihak-pihak bisa mengatasi banjir, tidak menghambat pekerjaan, dan yang kerja pun semoga selamat, tidak ada gangguan apapun, bisa mencapai target yang diinginkan. Semoga besok Lebaran tahun 2025 proyek jembatan Bandaran Simo ini sudah berfungsi ya teman-teman. Jadi untuk para perantau yang pulang ke kampung halaman yang melalui atau lewat ke jembatan ini bisa menikmati jembatan baru, jembatan yang megah, panjang dan lebar. Ini yang ada di sebelah barat juga kelihatan ya teman-teman dari sini, tapi ya masih banyak air karena efek hujan semalam. Teman-teman, kita akan melihat yang ada di sebelah timurnya lengkung baja yang dulu dikerjakannya ke susah ya, tapi sekarang sudah hampir selesai. Ini jalan yang menuju ke selatan tanggul ini yang menuju ke area proyek. Hai teman-teman, yang aku ceritakan tadi pengerjaannya belakangan karena kanan dan kirinya sudah hampir jadi, dan ini pun sudah girdernya sudah terpasang itu, jadi sudah kelihatan hampir jadi. Di sini pun yang ada di sebelah utara sawah buatan itu ya mengendang air ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.